Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, PM Dua Alam. Dan kali ini saya mengajak si Yohan ke kuburan biar dia itu ikut ingat dengan Yohan. Bener ya, Pak? Kematian ya? Enggak lah. Tuh, ingat barangkali ada proyek pemasangan nisan apa itu? Batu nisan. Batu nisan. Bukan ikat mati nih berarti? Ya itu kedua. Oh. Kali aja kan ada proyek gitu loh, Wan. Saya ngajak kamu, Wan. Dan saya itu, Wan, semalam dimimpi nama nenek saya. Di mana nenek saya itu kan dipendem di sini, Wan. Dikubur. Dipendem, Wan. Ya sama aja ya. Yang penting kan di tanah. Oh iya iya. Nah, di kantong ya. Di mana nenek saya itu dipendem di sini. Makanya saya mau silaturahmi, Wan. Bawa sapu kayak gini. Oh. Ini buat terbang ini. Ya buat nyapu lah. Kok bentuknya ini kayak nenek itu? Bisa terbang ini kayaknya loh. Sengaja saya bikin gagang kayak gini, Wan, biar nggak bengkek gitu, Wan. Oh. Kalau pegang sini kan bengkek. Bengkek. Buat pegangan ya? Iya. Tapi bisa terbang itu ya, Bang? Ya bisa. Biasanya saya kesini tuh, Wan, naiknya kayak gini. Kalau sendirian, Wan. Iya. Terus saya gini loh, Wan. Terbang dari sana, Wan. Gimana? Kayak gini. Dari rumah. Konseng loh gini. Iya. Terbang gini, Wan. Oh, gitu. Biasanya. Cuman kamu ngikut. Jadi takut keberatan si sapu ini, Wan. Wah, saya beratnya cuma 4,5 kok. Nah, tambah dosanya? Belum di total? Emang dosa ngaruh berat banget. Ada timbangan BM Dua Alam itu, timbangan dosa, timbangan ikan. Ada semua. Bodoh. Ini buat teman-teman yang merasa banyak dosa bisa cek langsung di timbangannya Bang Marcel ini. Tapi kelihatannya Bang Marcel nggak terlalu ceria kayak kemarin ini. Ya, di mimpi nenek ya. Saya juga punya hati loh. Di mimpi nenek katanya suruh main bersih-bersih. Ya saya lah kesini lah, Wan. Ngajak kamu makanya. Kuburannya di sana, Wan. Dan ini tuh, Wan, kalau disambungin itu masih saudara saya semua, Wan. Oh, termasuk tanah-tanahnya. Tanah-tanahnya. Makanya saya sebenarnya saya sering kesini loh, Wan. Oh. Sering kesini saya. Jauh gak ini, Bang, jalannya? Ya lumayan lah. Ntar lewatin pohon gede dekat situ lokasi pendeman nenek saya. Enggak melewati lembah dan sungai. Enggak, ini di kuburan, Man. Oh. Itu kalau bonsai. Oh, itu bonsai. Gak ini, Bang Marcel nih. Saya ini agak bertanya-tanya ini. Kenapa? Ini kok saya jangan ngacung di kolom dulu. Ini kok kuburannya itu ada itunya ya, ada rumahnya ini gimana tuh? Kalau kuburannya ada rumahnya ini kelas VIP, Wan. Loh. Pajaknya bayarnya mahal. Oh, ini berarti VIP ini. VIP. Dan ini yang ini lokal. Lokal ekonomis ya. Ekonomi. Oh. Jadi ya, apa adanya. Apa adanya. Ini VIP, teman-teman. Berarti Bang Marcel ini hatinya tersentuh ya ke sini intinya ya. Ya enggak. Kalau kesentuh kan hati di daleman. Masa harus ke rumah sakit dulu dioperasi. Maksudnya bukan disentuh hatinya, Bang. Sentuh gimana? Maksudnya terharu gitu. Nah, terharu ya kadang-kadang, Wan, namanya manusia. Tapi kamu sih ngomongnya yang salah. Tersentuh itu kita harus ke rumah sakit. Hati di dalam masih sentuh. Ya operasi dulu. Iya ya. Gak bisa disentuh ya. Iyalah. Bener nih, Bang Marcel emang orangnya realistis ya. Dan sengaja saya pakai kacamata hitam ini, Wan. Iya, ini beda ini. Nah, kacamata hitam kan suasana di kuburan itu duka. Harus hitam, pakaian juga harus hitam. Iya ya. Tuh, ilmu lagi, Wan. Jangan bener. Sampai kesini pakai pakaian yang belontang-belantang warna-warni kayak kembang gula loh, Wan. Kembang gula. Kayak permen ya. Yang penting jangan pakai bikini ke kuburan ya. Iya, jangan. Dan kamu juga jalannya harus lurus loh, Wan. Iya, tadi susah ini jalannya. Jangan malu-maluin loh. Ini aja orang mati rapi jalannya, apa? Tidurnya rapi. Hadap ngalor semua. Iya, rapi ya. Ini nggak ada yang menceng. Ini jangan malu-maluin lah. Iya. Tapi ini ngomong-ngomong kok bisa kuburan itu ngadepnya ke ngalor semua itu gimana itu? Ya itu udah dari sononya kan harus hadap ngalor semua. Kalau ada yang hadap kidul ya nanti dia ngobrol di dalam. Oh. Ngobrolin arisan. Ya kan nggak malah berisik gitu loh. Oh, makanya ini kuburan sepi karena memang karena adanya itu semua, Wan. Jadi nggak bisa ngobrol. Takutnya juga nggak memberi contoh yang nggak baik buat anak-anak.
kuburan yang anak-anak itu kalau misalkan hadapnya saling petukan gini, iya, nanti dia malah contek-contekan. Itu nggak bagus, ya kan? Iya, iya, makanya iya, itu hadap ngalor semua itu ada ininya loh, Wan. Ada filosofinya ada, ya. Ada, Pan. Tapi ngomong-ngomong nyontekin apa kalau udah meninggal itu loh? Ya alam sono, Wan. Oh, dan kadang-kadang kalau saya lagi berubah di alam lain, ya kadang-kadang saya dengar nyontekin apa gitu. Ini rame loh, Wan. Ini rame ini. Ada pengurusnya. Ada pengurus gimana maksudnya? Biasanya ada pengurusnya nih, Wan. Tahu kan pengurus di sini? Ya pengurus kuburan itu kan yang nyapu-nyapu itu. Bukan. Di sini itu ada RW, RT, ada organisasi, Wan, di sini, Wan, di alam sono. Oh, di alam lain itu ada organisasinya ada, ini. Ada, pasti. Mungkin ini balai desa mungkin ya. Dan kalau yang gedungnya itu apa? Rumahnya bagus, itu kelas VIP, iya, dan juga itu sekaligus ketua RW ataupun kepala desa rakyat. Oh, iya. Oke, teman-teman, ini Bang Marcel mungkin agak terlalu terharu jadi ngomongnya agak aneh ya. Ini enggak tahu bener apa enggak ini. Bang, kok nyarinya di atas? Emang kuburan digantung? Ya, kalau ada bonsai yang bisa saya bawa pulang. Bonsai apa di atas? Ini bonsai loh. Sudah pada ini ratusan tahun, Man. Nih. Kulitnya aja udah pada keriput-keriput meletak-meletak gini ya. Tanahnya udah kakek-kakek ya. Ini bonsai Pak Marcel. Cuman kan saya biarin di kuburan biar ngademin orang-orang mati loh, Wan. Iya benar sih. Ntar kalau gundul gini kan orang mati kepanasan. Kasian ya. Malah ntar pada ada yang beli es kan. Ntar ada bangun malah beli es ya. Takutnya ntar pada ketakutan. Mana Bang? Ini loh. Ini kuburan nenek saya nih, Wan. Oh, yang ini. Di mana nenek saya itu dilahirin tahun 31 bulan 12 1932. Ini bukan tahun 31, Bang Marcel. Ini loh. Nih, tanggal. Ini tahunnya ini 31. Nenek Tas itu nenek saya dari Bapak, Wan. Oh, nenek dari Bapak. Dan itu udah berjodoh dengan yang Martasum. Martasum. Dan dia juga udah nggak ada. Nggak ada. Nah, dari dia tujuan Bang Marcel kesini adalah untuk nyapu lah, Wan. Nyapu ya. Biasanya tradisi orang Jawa itu, Wan, itu nyapu. Nyapu. Dan kirim doa ya. Kirim doa. Ini Bang Marcel nggak ada kepinginan lihat kesini, kepinginan yang lain kan? Ya enggak. Enggak ya. Yang ini penting karena mimpi semalam, Wan. Ya kirim doa lah ya. Doa. Silakan Bang Marcel. Fosil enggak lepas ya. Enggak apa-apa itu taruh situ. Enggak apa-apa. Udah bersahabat sama saya, pasti nenek saya sudah tahu. Oh, udah dan kenal ya. Sudah tahu, Wan. Fosil purba itu pengetahuannya lebih. Oh. Dan ini saya pasang sendiri, Wan. Apanya ini? Ininya, batu nisannya. Oh. Nah, saya borongin ke orang. Kan lumayan. Iya. Ngirit ya. Tapi tadi cariin proyek. Ya, kan itu kan kalau kali aja ada orang yang mau pasang ini kan. Buat sampingan ya? Ya sampingan. Tambah-tambah modal ikan itu loh. Iya. Dan dulunya juga ini, Wan, dia itu sebenarnya minta kelas VIP, cuman saya omongin, Nek, udah tua lah, jangan VIP, jangan apa adanya aja, iya. Gitu. Berarti agak ada rencana pengen VIP gitu? Dulunya, Wan, cuman saya udah omongin, Nek lah, si nenek udah tua. Udah meninggal itu, Wan, udah tua. Ya, dulu, Wan, maksudnya. Oh, pas masih hidupnya? Waduh, Bang Marcel ini malah dilemparin ke kuburan orang ini. Hei, kamu jangan injak itu loh, Wan. Apaan? Kuburan itu loh, orang loh.
Oh iya. Kamu tuh. Duduk. Saya di kartu kuning. Itu. Ampun lah. Negosiasi lah. Jangan sembarangan loan itu. Yang kamu injak kali aja kepala. Oh iya. Orang tua loan. Tapi kalau injak kakinya nggak apa-apa mungkin. Ya kalau kakinya. Karena kamu nggak tahu. Kali aja dia lagi ngulet. Iya. Dia lagi baring-baring gimana kan malah. Aduh. Maaf gua. Aku teniki. Kamu itu. Jangan ulangi loh, Wan. Jangan sampai kartu merah saya keluar, Wan. Iya. Peringatan itu, Wan. Iya. Saya minta maaf, Om Marcel. Nih. Siapa bunga? Biasa kalau orang ke kuburan bersih-bersih kan kasih bunga. Iya. Biar dia itu berbunga-bunga. Berbunga-bunga. Iya, benar. Nah. Tuh, ilmu lagi, Wan. Iya. Kamu ntar kalau misalnya harus niru loh, Wan. Iya. Kamu dibilangin kok, matanya di kaki itu loh, nggak mata di kaki. Bukannya ini buat lihat apa gimana malah? Bang, ini saya nggak nginjeknya, cuma nyerempet doang. Cuma itu mata di kaki nggak digunain untuk melihatin. Ini loh. Ini onto-onto ini bukan buat lihat. Mata kaki, kan mata buat lihat itu loh, Wan. Jangan sampai saya kartu lagi loh, Wan. Ya, ini nyerempet doang ini. Nyerempet juga. Kena ya? Ini ya kena lah. Kawan, saya mau ini dulu ya. Iya. Ini mata kaki suruh buat lihat. Saya mau kirim doa duluan. Iya. Biar nenek saya di situ tuh senang gitu loh. Iya. Cucunya itu perhatian, ya kan? Oh, ternyata Bang Marcel orang yang iyalah. Mengerti bareng sama fosil. Ya, saya bantu doa dari sini. Nah, ternyata Bang Marcel bisa doain juga ya. Ya iyalah. Orang walaupun preman-preman kayak gini juga ya. Doa apa itu, Bang? Lupa saya tadi. Loh. Doa apa tadi lo? Itu mik-mik tadi baca apa itu? Baca doa. Yang tadi lupa baca doa apa? Yang bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ya itu. Al-Fatihah, Bang Marcel. Yang penting kan niatnya, Bang, ke sini itu doain nenek yang sudah meninggal atau dipendem di sini. Biar Tuhan. Amal ibadah diterima di Gusti Allah. Iya. Nah. Betul sekali. Jadi untuk edukasi hari ini adalah di mana kita itu harus punya keniatan, jangan sampai kita itu orang sudah mati kita lupakan, Man. Iya. Dan pada dasarnya itu mereka ada, kita ada karena mereka ada di luar, Wan. Tuh, harus ingat ilmu lagi, Wan, buat kamu, Wan. Ya, terima kasih, Bang Marcel. Intinya, salah satu amal yang dibawa mati adalah doa dari anak yang soleh. Anak cucunya gitu. Juga. Bang Marcel luar biasa, ya. Ya, mungkin kita pulang aja, Wan. Yang penting kan niatnya udah tersampaikan sampai kesini. Dan alam juga ikut menyambut ya, Wan. Ini alam juga ikut terharu, Wan, dengan adanya saya kesini. Mendung maksudnya? Terharu ini loh, tadi kan panas. Oh. Tiba-tiba dia agak gelap itu kan. Tandanya itu alam terharu dan merespon dengan baik dengan si Bebek. Ini mendung, Bang Marcel, bukan kamu terharu. Kamu gak bisa interaksi sama alam, Wan. Ini namanya mau hujan, mendung, Bang Marcel, bukan terharu lah. Ya, intinya alam itu udah merespon dengan baik, mendung. Dia itu merasakan yang saya rasakan, dia ikut merasakan. Preman dua alam ya kayak gitu, Wan. Iya, namanya jodoh alam ya. Oke ya, mungkin ya kayak gini lah, Wan. Sengaja saya ajak kamu biar kamu tuh ngikutin saya. Ini hal baik loh, Wan. Iya, ini saya jadi jarang-jarang saya ngajarin ke orang. Iya, benar. Nah. Ya mungkin itu sajalah ya, Wan. Kita pulang. Sudah sore juga. Oke, buat sahabat BM di alam masing-masing, pokoknya kalian tuh tetap sehat dan harus ingat sama orang yang sudah meninggal. Oke, Wan ya. Saya ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
MA13 alami. BM 2 alam. Alam.